kembali lagi bersama Indahnya Dunia. Kali ini kita akan membahas 5 deretan bisnis para keluarga terkaya di Indonesia. Yang kalian tidak ketahui, sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yuk simak deretan keluarga kaya di Indonesia. Hai hai hai, kali ini kita akan ke deretan keluarga yang merajai bisnis properti hingga Indomie di Indonesia. Kira-kira siapa ya? Let's check out. Pertama, keluarga Hartono. Forbes menyebut total harta yang dimiliki keluarga Hartono berjumlah 36 miliar US dollar atau sekitar 510 triliun. Keluarga Hartono merupakan pemilik Jarum Group dan Bank Sentral Asia atau BCA. Selain itu, keluarga Hartono juga memiliki aset properti seperti Hotel Indonesia, Kempinski, dan pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Dua, keluarga Salim. Keluarga Salim memiliki harta kekayaan sebesar 80 triliun dan merupakan pemilik PT Indofood Sukses Makmur yang memproduksi mie instan paling populer di Indonesia, yaitu Indomie. Tim Group juga memiliki bisnis consumer goods bermerek Indofood, jaringan retail Indomaret, perkebunan sawit, dan lainnya. 3. Keluarga Wijaya. Mendiang Eka Cipta Wijaya merupakan pendiri Sinarmas Group yang memiliki banyak anak usaha yang kini dikelola keluarganya seperti perbankan, kelapa sawit, SDM, dan lainnya. Anak usaha yang terkenal yakni Asia Pong dan Pepper, PT Smart, Sinarmas Land, Smartfren, dan lainnya. 4. Keluarga Loholia. Keluarga Loholia merupakan pemilik Indorama Corporation yang memiliki kekayaan sebesar 110 triliun. Pendirinya adalah Sri Prakash Loholia yang memulai bisnis sebagai pedagang tekstil kecil hingga berkembang menjadi bisnis-bisnis berbasis plastik dan petrokimia. Perusahaan asal Indonesia itu juga menjadi produsen polyolefin terbesar kedua di Afrika. 5. Keluarga Wonowijoyo. Posisi kelima bertengger keluarga Wonowijoyo dengan kekayaan 140 triliun rupiah. Susilo Wonowijoyo merupakan pemilik PT Gudang Garam, sedangkan sang istri Melinda Setio menjadi pemilik PT Hairstar Indonesia yang menyuplai rambut palsu ke ribuan salon di Indonesia. Mereka juga memiliki perkebunan kelapa sawit Grup Makin.